Apa kabar teman dan sahabat semua? Gimana kabar teman dan sahabat semua? Semoga kabar teman dan sahabat semua selalu berkesehatan dan kemudahan rezeki. Amin. Oke, di pagi hari ini saya akan sedikit berbagi ilmu, berbagi pesan dan berbagi pengalaman ya. Di sini saya mendapati sebuah pasien yaitu kipas ya, susah menyala, dengung. Kalau mau menyala kalau dengan dibantu pakai tangan ya. Oke, dan saya akan mencoba untuk mengecek ya, kita cek bersama ya. Oke, ini udah saya lepas ya, saya lepas. Dan ini yang tadi ya, yang bawaannya. Dan saya akan coba untuk masang yang ini, apakah nanti berhasil atau tidak. Kalau tidak berhasil ya saya akan mengganti pos as yang belakang coba ya. Oke, ternyata setelah pergantian tetap belum mau ya, masih belum mau. Oke, ini kencang banget ya, apa mungkin terlalu banyak ringnya itu ya, saya lepas dulu. Oke, ini di sini kipasnya kelihatan ya. Di sini kipasnya itu oke, di sini kondisi kipasnya itu ya, kalau saya pencet satu tuh nggak mau berputar tapi berdengung kedengaran ya. Terus saya pencet dua ya, dengung. Nah ini mau berputar kalau dibantu tangan, itu berputar ya. Di sini kondisinya itu bisa di asnya ya, ini sudah agak longgar artinya ya. Kemarin sudah saya ganti sininya, pos asnya, dan mungkin yang belakang kan belum ya. Dan di sini kapasitornya sudah saya ganti tadi ya, di sini sudah saya ganti, tetap tidak berhasil. Tapi setelah itu saya ganti dengan yang bawaannya, terus saya cek mau berputar tapi cuma sebentar, terus kembali lagi. Ini dah saya coba tadi, coba ganti ya. Biasanya kondisi seperti ini kalau enggak di asnya, pos as ya, tapi kalau biasanya kalau diputar pakai tangan bisa, itu biasanya tuh di kapasitor sama asnya biasanya. Tapi ini enggak tahu ya, udah saya ganti pos as belum berhasil, kapasitor saya ganti belum berhasil. Dan sini saya akan mencoba untuk mengganti. Di sini saya punya ini bekas servisan ya, ya masih bagus ya. Nah di sini ada pos asnya ya, ini yang bagian belakang. Saya akan mencobanya apakah berhasil atau tidak ya, atau nanti saya coba ganti pakai yang ini ya. Nanti coba asnya saya ganti, apakah mau. Oke, kan saya lepas dulu. Oke, pengecekan dan perbaikan kipasnya di sini yang kemarin itu, alhamdulillah sudah jadi. Ini sudah mau berputar ya, saya tekan satu, mutar ya. Oke, dan saya tekan kedua, mutar ya. Dan saya tekan tiga, ini tiga ya, berputar kencang. Oke, alhamdulillah ya, sudah bisa. Di sini pergantiannya tadi sudah saya coba ganti dengan kapasitornya berapa kali ya, tetap tidak mau. Istilahnya masih sama permasalahannya. Dan di sini terlihat hancur ya, ini tempat pos asnya sudah saya ganti duanya. Dan di sini pos asnya juga sudah saya ganti berapa kali tadi, dan cari yang cocok. Dan di sini saya kemarin mencoba untuk mengganti asnya ini ya, tidak ada yang cocok atau nggak bisa. Alhamdulillah setelah saya pergantian pos as depan belakang sama ini ya, kan hancur ya, alhamdulillah. Terus saya kasih sedikit ini oli ya, untuk pelicinnya, alhamdulillah sudah normal ya, itu sudah bisa berputar dan sudah bisa normal. Jadi kerusakan kipas seperti itu bisa saja di kapasitor kalau berdengung, tapi diputar pakai tangan
Itu ringan ya, nggak berat. Kalau berat mungkin tambahin sama oli, siapa tahu bisa. Kalau nggak bisa ya cari apakah itu kapasitor atau pos asnya atau asnya sendiri itu ya yang bermasalah. Dan di sini kasusnya yaitu kemarin cuma dengung ya, dengung tidak mau berputar, berputar mau kalau dibantu pakai tangan ya, bantu pakai tangan baru mau berputar. Setelah itu saya ganti ini semua. Kemarin saya cek pakai kapasitor nggak cocok, nggak jadi, nggak bisa, dan ganti asnya juga nggak ada yang cocok dan nggak bisa. Akhirnya bosnya saya ganti ya, bos asnya ini dua ini yang kayak bundar ini, dan saya kasih sedikit oli, alhamdulillah sudah normal. Oke, saya kira cukup aja cara pengecekan dan perbaikan sebuah kipas yang berdengung ya, dan tidak mau berputarnya kalau dibantu pakai tangan. Semoga video ini bisa bermanfaat dan berguna bagi pemula maupun yang berbelajar. Siapa tahu ada teman yang mendapati kasus seperti ini, mungkin kesalahannya sama tapi kerusakannya berbeda ya. Yang suka video ini boleh like ya, boleh like. Yang nggak suka boleh dislike. Dan bila video ini bermanfaat, boleh share ke teman-teman kalian sebanyak mungkin. Kita berbagi ilmu, berbagi wawasan, dan berbagi pengalaman. Kita beramal jariah ya, berbagi ilmu. Dan bila berkenan, boleh tekan tombol tulisan subscribe, dukung channel ini agar selalu berbagi ilmu, berbagi wawasan, dan berbagi pengalaman. Dan jangan lupa tekan tombol lonceng notifikasi agar selalu tahu video terbaru dari saya. Oke. Dan jangan lupa juga baca selalu di deskripsi, itu kan saya sertakan. Apa yang saya videoin kadang saya lupa, saya pasti tambahin di deskripsi. Oke. Dan untuk teman-teman yang sedang menjalani pada puasa, semoga puasanya lancar, berkah-berkah, dan semoga dimudahkan dalam mencari rezeki dan selalu diberi kesehatan dan sukses untuk teman-teman semua. Salam sukses. Oke, terima kasih, semoga puasanya diberi kelancaran semua. Amin ya rabbal alamin. Thank you.